Tukang senior termuda. Ini tukang tertua, nenek dan kakek. Berapa umur? 70. Umur 70, badannya masih fit. Ini dia. Sedangkan saya umur 63, kurang fit lagi kalau kerja kayak gini. Tapi mamang ini masih kuat, masih atas kerjanya. Kita mulai nukang lahir anak pertama tahun 79. Tahun 79 dia sudah tukang. Sampai sekarang umur 70-an lebih ya, 72. Ya, 71. Masih sehat walafiat. Alhamdulillah berkat badan karya pasti sehat, halal, sehat selalu. Duit halal, ya. Kerja halal, beribadah, tapi badan masih sehat. Ya. Ini udah bandingkan dengan saya ini. Harga yang paling mahal hidup ini adalah sehat. Usia masih masuk 63 tahun. Ya. Tapi kalau kerja kayak gini saya tidak mampu lagi. Nah, dulu kan meras otak dulunya. Nah, itu. Kalau mamang ini masih kuat. Ya. Nah ini ada resepnya. Ya. Resepnya ini pertama sekali. Resepnya itu dalam agama itu qanaah, apa adanya. Nah. Sehat jadi atur, makannya diatur. Ya pun dalam ubi diatur. Diatur. Daging juga diatur. Yang menyebabkan penyakit darah tinggi itu, yang pertama dibandingkan sudah ada percobaan. Ya. Orang makan daging setiap hari. Yeah. Dengan orang makan genjer setiap hari. Orang yang cepat darah tinggi, orang yang makan genjer. Yeah. Dia marah sakit hati karena makan genjer terus, ini makan daging. Nah, itu timbul naik pitam darah tinggi. Nah, itu darah tinggi. Kemudian diabetes tidak, kan? Diabetes enggak. Dikarenakan kerja tiap hari. Yang kedua pikirannya enjoy. Enjoy. Tidak punya pikiran menerima apa adanya. Apa adanya. Pulang kerja capek-capek, melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam, kuncinya. Kita kunci kita ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya. Di samping usaha, niat perlu. Niat perlu. Niat dan usaha. Usaha tanpa niat, niat tanpa usaha itu berbalik. Ini ayat kan? Ini buktinya, nyata. Umur 70-an tahun lebih masih fit dan sehat, Pak ini. Alhamdulillah. Cucu berapa cucu? Cucu hampir 16. Oh, cucu 16. Hampir 16. Mantap. Cucu. Hampir 16. Anak? Anak 8. Anak laki-laki 8. 7, perempuan 1. Anak. Ini dia kerjanya. Yang tinggal lagi, yang masih bujang, belum nikah, 2 lagi. Yang bungsu dengan kakaknya. Nah. Ini karyanya kerja. Ya. Kita lihat ini, Mbak. Dari tahun 79 ini kerja. Ya. Lantai 2, lantai pertama sudah selesai, sekarang masuk lantai 2. Badannya masih sehat. Ini anak buahnya sedang kerja semua. Dia kerja juga. Ini baru dikatakan tukang. Tukang itu dia bekerja. Pimpinannya kerja. Dia ngatur tapi dia bekerja. Ini hasil kerjanya. Dia sendiri ya. Jadi kan nurut kepala. Iya. Ekor kan nurut kepala ya. Kalau kepala maju. Nah, sebagai contoh, jangan lupa kita harus bekerja, kesehatan, makanan secepat sederhana, insya Allah kita diberi Tuhan dan Allah itu umur kita dilebihi. Amin. Kesehatan, amin. Terlebih, amin. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menyimak. Sama-sama. Wassalam. Selamat bertugas kembali.